Meminta maaf bukan kehinaan. Kalau kau meminta maaf kepada orang itu bukan kerendahan. Karena orang yang paling tinggi, paling hebat, paling mulia, pemimpin para nabi dan rasul, imamnya nabi dan rasul, Sayyidina Muhammad SAW tetap meminta maaf. Naik dia ke atas mimbar hari Rabu. Dia berkata, Man kuntu lahu jalattu lahu zahran. Siapa yang pernah pundaknya aku cambuk, hadza zahri. Ini pundakku silakan cambuk. Man kuntu syatamtu lahu irdan. Siapa yang pernah aku caci maki, sumpah serapa, kata-kataku kasar. Ini harga diri Muhammad, silakan balas. Siapa yang pernah uangnya aku pinjam, bayar. Maka dia menuntut hari ini. Maka seorang sahabat berdiri, innaka alayya thalatha darahim. Engkau punya utang 3 dirham ya Rasulullah. Apa kata Nabi kepada Fadl? Idfa ya Fadl, bayarkan wahai Fadl. Allahu Akbar. Besarkan Allah supaya kau tidak angkuh dan sombong. Allahu Akbar. Yang besar hanya Allah, yang mulia hanya Allah, yang agung hanya Allah. Rendahkan dirimu. Daripada kau cari dia di padang mahsyar, lebih baik kau cari hari ini. Andai dia tidak menyambutmu dengan waalaikumsalam, andai dia tidak menyambutmu dengan senyuman, kau sudah lepas di hadapan Allah Subhanahu wa taala.